Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesihatan sama-sama dapat berkumpul pada pagi ini untuk sama-sama kita menyaksikan majlis angkat nikah di antara dua pasangan, yakni Muhammad Irwan Nur bin Muhammad bersama pasangannya Nur Zafirah binti Zainal Abidin. Marilah sama-sama kita doakan agar rumah tangga yang akan dibina berkekalan hingga ke akhir hayat dalam keadaan penuh dengan kasih sayang serta dikurniakan oleh Allah zuriat saleh dan salehah yang dapat berbakti pada kedua ibu bapa, agama, masyarakat dan negara. Amin ya rabbal alamin. Kepada saudara Muhammad Irwan Nur bin Muhammad, anda sebagai suami akan memikul tugas baru. Tugas ini akan diserahkan kepada anda sebentar nanti dan anda dikehendaki memimpin isteri anda bagi mendapatkan kehidupan yang diredhai Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menjayakannya, anda perlu menunjukkan contoh tauladan yang baik pada isteri dan anak-anak anda. Hanya dengan ini, kepimpinan anda akan dihormati dan ia juga memudahkan anda bagi melaksanakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Irwan Nur bin Muhammad, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Nur Zafirah binti Zainal Abidin dengan mas kawinnya $100 tunai. Aku terima nikahnya Nur Zafirah binti Zainal Abidin dengan mas kawinnya $100 tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tiap-tiap kali saya, Muhammad Irwano bin Muhammad, meninggalkan isteri saya, Nur Zafirah binti Zainal Abidin, dengan sengaja atau tidak selama 4 bulan atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak beri nafkah kepadanya selama masa tersebut sedangkan ia taat kepada saya, atau saya melakukan sebarang perkara yang mencederakan untuk kepadanya atau merosakkan harta bendanya atau menjatuhkan kehormatannya, kemudian mengadu ia kepada mahkamah syariah serta didapati pengaduannya itu betul, nescaya gugurlah talak isteri itu dengan talak satu.